Oke, aku tampung ya pertanyaannya ya. Jadi ini ditujukan untuk siapa pertanyaannya? Enggak, mohon maaf. Oke, langsung kalau gitu Mas mau dijawab, Kak? Boleh. Terima kasih pertanyaannya. Tadi yang pertama kenapa di Shopee? Karena memang aku tadi ya kayak aku bilang aku tuh pengguna Shopee juga. Jadi aku merasakan banyak keuntungannya gitu kalau belanja di Shopee. Dan aku rasa ini sangat amat memudahkan juga buat yang pengen beli baju NSL gitu. Karena ya jujur aku kan untuk di bidang jual beli gini tuh retail ini itu kan gak mudah gitu untuk memulainya sendiri. Jadi senang banget Masya Allah banyak dibantu juga sama Shopee gitu. Oke, kakak satu pertanyaan lagi. Bentuk kerjasama apa antara NSL dan Shopee itu kerjasamanya gimana? Kerjasamanya ya seperti yang lain-lain juga, retailer yang lain. Dan kebetulan memang di Revolution ini ada action to launching di Shopee gitu. Ya itu dia jawabannya ya. Oke, kita melanjutkan ke penanya kedua. Boleh panitia untuk dipilih. Nah nanti rekan-rekan berarti akan memberikan mic-nya. Jangan lupa pertanyaan hanya seputar tentang peluncuran NRSL di Shopee saja ya. Dan udah dapat orangnya? Oke, silakan perkenalkan dengan formatnya. Selamat malam, saya Eko dari Droid Line. Ini kan kalau tadi saya lihat momennya mengambil hari raya, gitu kan. Tapi yang dimunculkan adalah lebih dominan untuk wanita. Kenapa biayanya tidak ada? Itu yang pertama. Kedua, apakah nanti produk NISL ini mengacu ke momen-momen yang memang di Indonesia ini dianggap sebagai hari raya besar, seperti misalkan nanti di Natal atau di tahun baru. Terima kasih. Oke. Ini ditujukan kepada siapa, Bapak? Tentunya kepada kita. Oh, kepada kita. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, kenapa enggak ada barang cowoknya? Karena memang ini brand perempuan, Pak. Jadi kebetulan nanti, ya. Tapi kebetulan di koleksi raya ini kita ada juga sih, tapi cuma ada dua artikel yang memang pengennya bisa supaya nanti sakwalnya bisa pakai barengan. Jadi sebenarnya memang brand ini tuh dimulai dari brand perempuan, itu kenapa banyak kan memang ya memang 99% bajunya baju perempuan gitu. Nah untuk occasionnya sendiri mungkin hampir rata-rata gitu ya semua yang ada di bidang fashion terutama lokal pasti setiap hari raya itu pasti akan ada koleksi-koleksi, tapi tidak menutup kemungkinan juga kita tuh ada koleksi reguler juga gitu. Jadi sebenarnya dalam setahun itu insya Allah kita lumayan produktif, gak hanya di hari raya tapi di hari-hari lainnya juga. Jadi memang kita punya timeline-timeline yang memang harus kita jalankan. Jadi kalau boleh aku tambahin, jadi di Reason and the Flower itu kita ada beberapa season itu, kayak peak season itu kayak sekarang di raya, low seasonnya itu nanti ada holiday, tengah-tengah liburan, terus ada special day juga kayak Christmas collection gitu untuk beberapa hari-hari besar di Indonesia sih. Itu biasanya udah normal untuk beberapa brand ngeluarin koleksi di beberapa kesempatan di hari besar gitu. Untuk fashion line sih rata-rata memang semuanya hampir semuanya kayak gitu sih, terutama di Indonesia. Oke, terima kasih jawabannya untuk Lagi dan juga Pak Ryan. Nah ini satu pertanyaan terakhir, silakan ajukan tangannya. Ini saya yang pilih ya katanya. Boleh diajukin? Ada yang mau bertanya? Ya, sudah ya. Mana? Boleh. Sebelah kanan dong. Boleh, yang pakai baju merah dan yang pakai masker boleh tolong kasih mas. Nah, ya boleh. Perkenalkan nama, asal media, pertanyaan dan ditujukan kepada siapa ya? Selamat malam, saya Gina dari media Kumparan. Izin bertanya kembali kita. Yang pertama, untuk target market ini apakah hanya untuk wanita milenial atau ada untuk generasi anak kecil atau ibu-ibu? Dan yang kedua, apakah ada target konsep setelah penjualan ini? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak. Untuk targetan sendiri ya itu seperti yang tadi kita udah bahas sebelumnya ya, aku tuh pengennya sebenarnya bisa mencakup, bisa diterima, pengennya bisa diterima di sebanyak-banyaknya orang di Indonesia gitu. Karena kita memang bikinnya juga bermacam-macam dari segi, dari siluetnya, dari warnanya, pengennya tuh bisa lebih banyak lagi.
insya Allah kayaknya di semua bisnis semuanya pasti ada target Bapak gitu. Jadi untuk target-target setiap bisnis siapapun sih pasti ada targetnya gitu, insya Allah tercapai di tahun ini. Amin. Oke. Wah, itu urusan dapur tuh kayaknya. Urusan dapur ya kayaknya. Terima kasih banyak.